Oke, sebenarnya kesulitannya memang sangat sulit ya kalau saya ya. Apalagi pertama kita menerima skenario ya. Skenario itu ketika dibaca itu pasti yang ada gambaran kita mengenai karakter itu sendiri. Dan kalau kita bilang mengenai yang tadi lembek itu, ada ya mungkin banyak ya, ada gay, ada lembek, ada banci. Nah saya nggak tahu nih skenario itu mengarah kemana. Jadi terkadang memang sulit sekali sih. Ketika kita punya satu gambaran, ada satu hal lagi yang kita harus ini nyesuaiin, yaitu adalah sutradara. Gimana dia apa istilahnya benang merahnya di mana, apa yang dia mau iniin. Dan kalau dari saya pernah punya pengalaman lah ya, ketika saya punya satu gambaran dan saya memaksakan ke arah saya, itu bukan istilahnya isi film itu. Saya tuh sebenarnya dari seorang aktor itu harus mengikuti apa maunya sutradara. Dan itu kesulitan saya sebenarnya, karena satu, Mas Didi sendiri kan orang perfeksionis banget, dan ini pertama kali saya sama dia, saya nggak mau ngecewain dia, itu bebannya sih banyak banget. Banyak banget, dia arahnya mau kemana, Mas Didi mau kemana nih arahnya, mau ke ini, ke ini, ke ini. Karena terlalu banyak apa yang bisa dimainin, tergantung memang istilahnya benang merahnya di mana gitu loh. Dan kalau saya bilang sangat sulit, makanya ketika mereka sudah jadi, pertanyaan pertama ketika saya dubbing itu adalah, saya kelebihan gak mainnya? Karena buat saya itu akan mengganggu penonton ketika memang kelebihan mainnya. Takut banget sih saya, tapi pas dibilang oke kok, terus habis itu penonton juga, oh terima kasih lah. Memang sulit sih, tapi memang untuk ke arah untuk apa, untuk dewasa sama remajanya, itu kita sering untuk latihan bareng ya. Ya, sangat sering latihan bareng sama dia. Siap, terima kasih. Lanjut, Mas Jarod, boleh silakan. Paling nambahin, kita proses latihannya, readingnya itu 1,5 bulan lah ya. Terus 1,5 bulan. Kita juga saling cocokin gitu, takutnya yang kita mainin dari skrip tuh beda gitu. Takutnya siapa yang kelebihan, siapa yang kurang gitu kan. Jadi kita yang tektokannya bareng, latihan bareng gitu. Sempat main juga kita ya, ke rumahnya, tambahin juga. Jadi kita latihan bareng supaya tentuin gitu, maunya seberapa sih gitu si Jojo ini. Iya, berarti sama sulit nih untuk mendalami satu karakter ini ya. Sungai. Tapi tadi pecah banget di teman-teman media, boleh tepuk tangan dulu dong. Nahannya itu loh, tadi nahannya. Pas berwaktu, Mas silakan pertanyaannya.